فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dimanapun Anda berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah perumpamaan dibuat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang seorang mukmin. Patut kita merenungi ya, karena perumpamaan-perumpamaan itu datang di dalam syariat untuk kita mengilmuinya dan mengambil pelajaran darinya. Wa tilkal amtsalu nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illal alimun. Itulah perumpamaan-perumpamaan kami buat untuk manusia dan tidak ada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Perumpamaan ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan semakna dengannya hadits Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'min kamathalil khamati minaz zara'." Perumpamaan seorang mukmin seperti tanaman yang lembut, tanaman yang lembek. Seperti pokok yang lembek. Kita maklum ya, dari tanaman-tanaman itu, dari pohon-pohonan, ada yang batangnya keras seperti pohon mangga, pohon kelapa. Ada yang batangnya lembek, misalnya seperti pohon tebu, ya, padi, atau yang semisal dengannya. Jadi perumpamaan seorang mukmin itu seperti tanaman yang lembek, yang lembut batangnya. Min haitsu atat kharrih kafa'atha. Kapan ada angin yang datang berhembus, maka angin itu akan membuatnya menjadi miring, menjadi condong, mengikuti arah angin. Mengikuti arah berhembusnya angin. Iya. Fa idza tadalat takaffa'u bil bala. Apabila dia telah i'tadal, apabila dia telah kembali tegak, maka ia pun dikatakan di sini takaffa bil bala. Iya. Maka dia berputar di atas cobaan itu. Dia ridha akan hal itu, dia syukuri nikmat Allah. Itu seorang mukmin. Kemudian wal fajiru, adapun seorang yang fajir, di riwayat Al-Bukhari, di riwayat Muslim, wal munafiq, di riwayat Muslim dan di riwayat Muslim wa mathalul kafir, di hadits Ka'ab bin Malik. Kalau di hadits Abu Hurairahnya wa mathalul munafiq, dan perumpamaan kaum munafiq. Iya. Jadi ada riwayat perumpamaan munafik. Kalau di sini fajir di riwayat Bukhari, orang yang fajir. Di riwayat Ka'ab bin Malik ada yang munafik, ada yang kafir. Itu lafad-lafad. Perumpamannya itu kal arzah, kal arzati samma'a mu'tadilah, seperti pohon yang keras, pokok yang keras. Samma'a, tahan. Iya, yang sangat tahan, mu'tadilah, terus tegak. Hatta yaqsimahullahu idza syaa, sampai Allah mematahkannya, sampai Allah mematahkannya apabila Allah berkehendak. Jadi ini perumpamaan ya, untuk mendekatkan pemahaman antara seorang mukmin dan selain mukmin. Iya. Seorang mukmin itu diibaratkan seperti pohon yang batangnya itu lembek. Ada angin berhembus dari arah barat, dia ikut ke utara, dia ikut ke timur. Ada angin yang datang dari arah selatan menuju ke utara, maka dia juga ikut ke utara. Miring bersama arah angin. Begitu anginnya berlalu, dia kembali tegak. Ya, kembali tegak. Tapi seorang kafir, seorang yang fajir itu bagikan pokok yang sangat, yang keras. Ya. Pokok yang sangat tegak. Kalau kena angin dia nggak bergoyah. Tapi kalau datang angin yang lebih kencang, lebih keras, membuatnya patah, dia tidak bisa kembali lagi. Dia tidak bisa kembali lagi. Iya. Jadi ini perumpamaan seorang mukmin dan selain mukmin di dalam menerima ujian dan cobaan. Dalam menerima ujian dan cobaan, seorang mukmin itu tertimpa ujian, tertimpa cobaan. Iya. Ada ujian-ujiannya, ada cobaannya. Kadang ujiannya itu memberi pengaruh dalam hidupnya. Seperti pohon itu tadi, kena angin dia ikut terbawa miring bersama hembusan angin. Tapi setelah angin berlalu dia balik lagi. Dia balik lagi. Iya. Maka di dalam hal tersebut seorang mukmin itu apabila sudah kembali, maka dia pun mensyukuri dari ujian dan cobaan. Kembali tegak. Karena dalam ujian dan cobaan itu memang sudah ditentukan di dalam kehidupan. Ya, dan mukmin seperti itu kehidupannya. Adanya ujian-ujian dan cobaan-cobaan itu bisa saja menjadi pintu-pintu ketaatan. Jadi tidak ada hal yang berbeda di dalam kehidupannya sebagai seorang yang selalu beribadah kepada Allah. Ya, mungkin di masa pandemi seperti ini seorang merasakan di sebagian tempat yang masih masih tinggi tingkat penyebaran kasus baru corona. Sebagian masjid misalnya, seorang belum ke masjid. Kemudian ada yang kadang berangkat untuk umroh, untuk haji tahun ini tidak berlalu. Itu jenis dari ibadah. Dia tidak mampu melakukannya karena suatu udzur sedang pandemi sekarang ini. Tapi harusnya kalau kita pikir dari sudut lain, ya mungkin pandemi itu sendiri, itu adalah suatu tatanan hidup bagi seorang mukmin yang di dalamnya ada bentuk ibadah yang lain. Bentuk ibadah yang lain, bahkan mungkin ibadah-ibadah itu pahalanya bisa lebih besar daripada beberapa ibadah sunnah yang dia lakukan. Iya, seperti misalnya ibadah umroh yang bersifat sunnah, dan semisal dengannya, karena sabar, ridha terhadap ketentuan Allah, menerima ujian dan cobaan, selalu berbaik sangka kepada Allah, itu amalan-amalan besar yang sangat tinggi derajatnya. Ya, karena itu seorang mukmin dalam hidupnya biasa dia kena angin, terbawa, tapi dia kembali lagi. Iya, kembali lagi. Apabila sudah kembali lagi, dia bersyukur kepada Allah atas nikmat, atas ujian. Dan kadang di belakang ujian dan cobaan itu, apabila dia renungi dengan lebih baik lagi, dia akan ketemukan banyak kelembutan-kelembutan Allah di dalamnya. Diberi untuknya pilihan-pilihan yang menyebabkan dia mendapatkan pahala. Dan semuanya apabila dia ridha, bersyukur, bersabar terhadap takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan selain mukmin, apakah dari kafir, fajir, atau munafik. Iya, ini orang yang tidak ada keimanannya atau kurang keimanannya, kadang dalam kehidupannya tidak terlihat dia kena ujian. Ada orang-orang biasa-biasa saja, jarang kena ujian, jarang kena cobaan. Iya, nah, itu belum tentu menunjukkan dia itu bagus. Ya, mungkin dari sudut lain, dari maksud perumpamaan ini, kalau seorang mukmin itu kena ujian, terhadap ujian itu dia mengambil pelajaran-pelajaran. Ada hal-hal yang dia hidup di dalam ujian itu. Tapi seorang selain mukmin kena ujian, kena cobaan, biasa-biasa saja. Kayak tidak ada masalah. Ujian dan cobaan itu selalu membuatnya angkuh. Ya, selalu keras hati, seakan-akan tidak ada masalah. Bahkan yang menjadi kadang hal yang lebih ironis lagi, bukan pada dirinya saja dia tidak introspeksi, malah kadang dia salahkan orang lain, banyak menjelekkan orang lain. Padahal perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan, kalau itu perubahan dari baik ke jelek, maka itu dasarnya pasti ada dari perbuatan dosa dan maksiat, perbuatan tangan-tangan kita sendiri. Iya. Maka seorang mukmin itu ada ujian, cobaan. Diuji dengan sakit, diuji dengan kelaparan, diuji dengan ketakutan, diuji dengan ujian-ujian. Sehingga dia berjalan di atas muka bumi dalam keadaan tidak menyandang dosa. Dalam hadits Abu Hurairah riwayat At-Tirmidzi, la yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minah bimalihi wa ahlihi wa irdih hatta yamshi fil ardi wa ma alaihi min khati'ah. Terus menerus ujian dan cobaan pada seorang mukmin dan mukminah pada diri, harta dan keluarganya, sampai dia berjalan di atas muka bumi dan tidak menyandang satu dosa pun. Iya, jadi ujian dan cobaan itu subhanallah menjadi penggugur dosa-dosa dan kesalahannya. Dan hadits ini juga memberi kepada kita pelajaran bahwa seorang yang mendapatkan afiat seperti keadaan orang kafir, fajir, munafik ini, misalnya jarang terlihat kena ujian, selalu makmur-makmur saja, sehat-sehat saja dan sebagainya, itu jangan disangka bahwa itu kebaikan bagi mereka. Ada namanya istidraj, seorang di atas dosa, kemaksiatan, di atas kejelekan, Allah bukakan untuknya dari dunia supaya dia lebih lalai lagi, sehingga dia lebih binasa lagi. Ketika dicabut nyawanya oleh Allah, maka dia semakin merasakan kebinasaan. Falamma nasu ma dhukiru bih fatahna alaihim barakati kulli syai' hatta idza farihu bima utuh akhadnahum baghtah fa idza hum mublisun. Fatahna lahum abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utuh akhadnahum baghtah fa idza hum mublisun. Begitu mereka melupakan apa yang diperintah, diingatkan kepada mereka. Jadi subhanallah, syariat agama, tuntunan dia tinggalkan. Begitu dia meninggalkan, menyelisihi apa yang Allah lakukan padanya, kami bukakan untuknya pintu-pintu segala sesuatu. Malah lebih diberi kelapangan, sehingga mereka ketika sudah sangat berbangga, congkak dengan apa yang mereka miliki, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Kami siksa mereka secara tiba-tiba, dan mereka pun tidak bisa keluar darinya. Itulah istidraj namanya. Iya. Karena itu kadang kita perlu merenungi pada sebagian nikmat yang kita dapatkan. Mungkin saja nikmat itu ujian bagi kita. Iya, cobaan diberi dari dunia misalnya, itu mungkin suatu ujian yang kita pertanggungjawabkan. Tentunya semua nikmat akan ditanya pada hari kiamat. Tapi yang harusnya sangat kita khawatirkan, jangan sampai ada sebuah nikmat tadinya untuk akhirat kita disegerakan di dunia, kita tidak dapat lagi di akhirat. Kita tidak mendapatkannya lagi di akhirat. Karena itulah seorang mukmin itu selalu berpemikiran positif, dan dia selalu melihat pintu-pintu ibadah, pintu-pintu kebaikan dalam segala hal yang dialami. Semoga perumpamaan ini menjadi renungan untuk kita semua. Dan ini memang Rasulullah memberi banyak perumpamaan untuk seorang mukmin itu. Kadang diberi perumpamaan seperti lebah, kadang diberi perumpamaan seperti bangunan, kadang diberi perumpamaan dengan berbagai bentuk perumpamaan untuk mendekatkan pemahaman bahwa seorang mukmin itu punya karakter, punya sifat-sifat. Itulah keimanan. Dia berdiri di atas sifat-sifat yang jelas, yang hendaknya kita pegang. Dan ini juga hadits dasar pokok. Kita harus membedakan dua jalan. Di kehidupan dunia ini tidak cuman satu jalan saja. Iya. Tapi ada dua jalan. Ada jalan yang lurus dan ada jalan yang bengkok. Ada jalan yang menyimpang. Ada jalan seorang mukmin dan ada jalan selain mukmin. Maka kita harus pandai-pandai untuk memilah, memilih jalan. Diberi perumpamaan, dibedakan antara mukmin dan fajir, agar supaya kita pandai di dalam memilah pada hal tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan untuk kita semua dari keimanan yang tetap, yang tidak berubah, yang bisa menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menambah nikmat dan kebaikan untuk kita semua, memberi afiat untuk kita, dan memberikan kebaikan untuk kita semua pada segala kondisi dan keadaan yang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih, wallahu ta'ala alam.